sidang lanjutan saya belum menanyakan secara langsung karena Angga lagi ada di luar kota, tapi mungkin minggu depan akan aku coba untuk komunikasikan, kita bisa bertemu dan coba menanyakan. Jadi kalau misalnya memang ditanyakan memang yang mudah-mudahan tidak benar gitu. Sejak kapan sih Bang mungkin tanda tangannya KDP? Apalagi tadi kan udah. Kan sama yang sama ya. Tangan. Lu enggak ulang lagi kan pertanyaannya? Ya. Tadi udah cukup ya? Belum. Bang, ini tinggal menghadapi keputusan nanti tanggal 1 ya, Bang ya? Iya. Cukup. Mbak Dewi sudah legowo dengan hasilnya nanti atau seperti apa gimana sejauh ini gitu, Mbak? Hasilnya tetap aja keputusan yang sama. Gimana Bang, tanggapannya Bang? Karena udah sama-sama studi cerai kan? Hampir aja. Tapi ada yang dituntut gak sih dari Mbak Dev? Udah ada. Udah? Belum. Bang, apakah bang, masih nunggu suaranya? Bang, dikit Bang, mungkin yang kemarin viral soal tanda tangan KDP sempat ngeluh dipalsukan gitu. Udah, mungkin udah cerita juga ke KDP atau nanya? Secara per telepon udah cerita, tapi saya sampaikan aku akan menanyakan ke Angga. Tapi karena waktunya hari ini kita ada agenda sidang lanjutan, saya belum menanyakan secara langsung karena Angga lagi ada di luar kota. Tapi mungkin minggu depan akan aku coba untuk komunikasikan, kita bisa bertemu dan coba menanyakan. Jadi kalau misalnya memang ditanyakan memang yang mudah-mudahan tidak benar gitu. Sejak kapan sih Bang mungkin tanda tangannya KDP dipalsuin gitu dan sampai baru tahu juga? Aku baru tahu minggu lalu. Mbak DP sama asistennya baru cerita. Ada, tapi kan kita harus tahu kebenarannya itu. Nanti kita lihat juga ada buktinya nggak, dasarnya apa gitu. Ada berapa yang dipalsuin mungkin Bang dari? Belum tahu. Dan itu kepastiannya kan kita belum tahu karena Mbak DP baru cerita. Nanti aku akan mengklarifikasi atau mempertanyakan konfirmasi ke yang bersangkutan. Kalau KDP sendiri masih komunikasi nggak sih sama Angga gitu? Enggak, atau dia enggak, nanya? Enggak. Komunikasinya hanya sama kita aja, tim lawyer aja. Memang blokir WA atau gimana Bang? Aku gak nanya sampai situ, yang pasti komunikasi ke Angga cuman saya, Mas Kris, Bu Emi, dan tim kuasa hukum yang bisa komunikasi ke Angga. Dari kita hanya ke mereka aja, kalau gak di DP langsung itu udah tidak. Jadi DP udah minta udah komunikasi di situ kesumbukan gitu Bang? Ya aku gak tahu ya, mudah-mudahan tadi seperti Bu Emi bilang sampaikan bahwa nanti insya Allah Mas Kris juga akan mencoba untuk hadir ke persidangan berikutnya pada saat putusan. Kami berharap dua-duanya bisa hadir supaya bisa kelihatan lebih baik, berpisah secara baik seperti tadi disampaikan oleh Bu Bang DP. Kami sudah memberikan jawaban secara tertulis dan juga lisan. Nah, kemudian juga dari pihaknya Mas Angga sendiri sudah mencoba untuk menghadirkan saksi. Saksinya ada dua orang yang setahu saya yang tadi malam sudah konfirmasi melalui kuasanya, yang hadir ada orang tuanya dan adiknya. Kami berharap insya Allah kalau bisa selesai hari ini, kemudian juga tinggal menunggu putusan berikutnya. Oke? Okay? Hari ini KDP gak datang di DP? Nih, DP kemana? Meeting. Tadi yang komunikasi Bu Emi. Bu Emi mewakili Mbak DP kesini. Mewakili Mbak DP. Udah? Udah? Yuk, langsung dulu. Ya, tanyaannya gitu dong. Kan nanti habis ini baru ditanya.